Karena kata Nabi bersabda, ahsinu asma'akum. Di dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, saya baca, hasinu asma'akum, berbaguslah nama kalian. Fa innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Karena kalian nanti akan dipanggil namanya sesuai dengan nama yang ada di dunia saat ini. Ya, Pak Danang, nanti kalau masuk surga dipanggil Danang. Ya, Pak Bustan, nanti kalau masuk surga dipanggil Buston. Semua namanya, Pak Elpis masuk surga nanti dipanggil namanya Elpis. Enggak ada panggilan di dunia, enggak ada. Contoh, ada yang namanya Abdullah, panggilannya Dolet. Ada di sini namanya Abdullah dipanggil Dolet. Date ya. Itu enggak dipanggil Dolet, enggak. Sesuai dengan namanya. Mustafa dipanggil di sini Topet, maksudnya. Di sana tetap makin Mustafa, enggak ada istilah Topet-Topet. Apalagi hidungnya pesek, Topet-Pesek, enggak dipanggil. Sesuai dengan namanya. Maka terima kasih Pak Danang ngasih nama yang bagus untuk anak kita Naka. Kenapa apa Ibu? Ini ada orang juga yang ngasih nama anaknya walaupun diambil dari Al-Qur'an tapi jelek namanya. Nama kamu siapa? Nam? Nama saya Nam. Panggilannya Nam. Nama aslinya apa? Jahannam. Nah ini. Ustaz, ini Jahannam ada dalam Al-Qur'an ya, artinya apa dulu? Ini ada bapak-bapak ya. Panggilannya Tony. Kalau ditanya siapa nama panjangnya Tony? Syaitoni. Nah ini hati-hati. Maka kasihlah nama anak-anak kita yang bagus dan panggilannya juga yang bagus. Ini nama sudah bagus-bagus, panggilannya sembarangannya. Ada di sini ibu-ibu yang namanya bagus-bagus dipanggil sembarangan. Saya punya yang bantu-bantu di rumah, yang bantu ibu saya yang bersihkan rumah. Itu namanya Hawani. Panggilannya Wot. Apa gitu loh. Wot. Loh, saya tanya, Bu, ada apa nama Hawani kok dipanggilnya apa? Wot. Ada di sini nama yang bagus-bagus dipanggilannya jelek. Banyak. Astagfirullahaladzim. Tapi insyaallah di sini walaupun panggilannya bagus-bagus. Tadi ada orang yang lewat sambil nyapa Pak Kades tadi. Permisi, Des. Loh. Memanggil Pak Kades, Des itu loh. Saya langsung kepikir bahasa Arab, biasanya yang dipanggil Des, Des itu. Pak Kades kok dipanggil Des? Iya, Ustaz, singkatan Kades. Oh, itu nyisip dikit bahaya itu. Biar Des, Des. Nah, Nako ini panggilannya apa nih, Pak Danang? Naka, apa panggilannya? Naka, ah bagus. Jangan disingkat-singkat. Ya, jangan disingkat, disingkat. Kayak Ustaz. Ya, kalau disingkat jadinya jelek. Ustaz, seandainya mau tanya, kapan ke kampung kami? Kapan Tat mau ke kampung kami? Ini ada singkatan-singkat. Kapan, Ustaz? Kapan? Jadi ada singkatan-singkatan yang bagus biar nama itu jadi doa. Nama Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Nama Fauzi, panggil Fauzi. Cuma kita ini inilah. Memang namanya juga kekayaan daerah, kekayaan budaya, singkatan-singkatan itu jadi kebiasaan. Merasi itu singkatan dari transmigrasi, tapi dipanggil dengan apa? Merasi. Padahal itu transmigrasi, disingkat jadi merasi. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kasih nama yang bagus. Dan nama ini doa, biar dipanggil sebagai doa.